Belasan remaja terjaring razia balap liar di bypass Mojoagung, Jombang, Jawa Timur. Selain mengganggu jalan, mereka tidak menghiraukan himbauan pemerintah di tengah pandemi virus COVID-19. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat anggota kepolisian Polres Jombang menggelar razia balap liar di jalan bypass Mojoagung, Jombang, Jawa Timur pada Minggu sore. Belasan remaja yang menggelar balap liar berusaha kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Bahkan sejumlah peserta balap liar terlibat kecelakaan antara kelompoknya. Tak hanya di jalan raya, polisi juga mengamankan peserta balap liar yang kabur ke jalan desa. Aksi balap liar ini kerap mengganggu ketertiban jalan raya. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan himbauan pemerintah terkait pandemi virus corona agar tetap berada di rumah. Dari razia ini, sebanyak 14 kendaraan berhasil diamankan dari lokasi yang diduga tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Ya gitulah, anak ngabuk, apa itu, nongkrong-nongkrong, balap liar. Ada berapa kendaraan dan yang dapat diamankan? Sekarang yang tertangkap ada 14 sepeda motor. Tadi sempat ada aksi kejar-kejaran gimana, Dan? Betul, memang sebelumnya dia ini, apa ya, cuma belayar-belayar sepedanya, sehingga berusaha anggota berpakaian preman untuk mendekat, baru bisa ditangkap. Untuk memberikan efek jera, selain sanksi tilang, peserta balap liar yang terjaring ini juga diberi sanksi untuk mendengarkan suara knalpotnya yang tidak sesuai standar kendaraan. Seluruh kendaraan yang ditilang ini dibawa ke Mapolsek Mojoagung. Pasalnya, mereka yang terjaring tidak membawa surat kendaraan. Dari Jombang, Jawa Timur, Handi Firmansyah, TV One, mengabarkan.